setiap kami. Biar hamba-hambamu yang melepaskan firman pagi ini boleh menuntun langkah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Kami dipersatukan dengan pribadimu dan dengan kepala gereja dan dengan tubuhmu pagi ini Tuhan. Kami serahkan ibadah doa kami awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar semuanya menceritakan tentang pribadimu. Nama Yesus dimuliakan, nama Yesus disanjung, nama Yesus yang diagungkan pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi bersama dengan saya. Kita katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kabarnya pasti luar biasa, amin. Jangan pernah melihat apa yang tidak kita miliki, tapi lihat kepada kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang menikmati kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kasihmu tiada kesudahan, betapa mulia kasihmu Yesus, jiwaku keselamatan.
mengajarkan sebuah lagu yang baru bagi Bapak Ibu. Lagu ini berkisah tentang bagaimana Tuhan memiliki setiap saya dan saudara. Tuhan menebus setiap kita dengan darahnya yang kudus, amin. Beritahu kiri kanan Bapak Ibu, yakinkan, katakan kau kepunyaan Tuhan. Kau berbahagia karena Tuhan memiliki setiap kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Saudara, saya mau dengar tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kemuliaan-Mu datanglah memenuhi setiap kami di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam. Semayam di tanah-Mu, ya Allah, ya
Mari buka kedua tangan kita. Biar ku memuliakan namamu seumur hidup dan
sesama kami. Membawa kami untuk memberitakan Injil, apimu yang membawa kami untuk bersaksi. Oh, wala 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 wala. Awali tahun 2017, penuhi kami dengan apimu, apimu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kami mencintaimu, kami mengasihimu, ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk perjalanan sepanjang minggu yang telah kami lewati di tempat ini. Kalau saat ini kami tiba di akhir daripada minggu ini, Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Dan hari ini kami tidak datang dengan tangan yang hampa. Kami tidak datang dengan hati yang kosong. Tetapi kami datang dengan membawa persembahan-persembahan kami. Yaitu ucapan syukur kami yang memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kami sangat menghormati, kami sangat menghargai betapa Engkau mengasihi setiap kami. Betapa Engkau mencintai setiap kami, ya Tuhan. Oh, 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 oh.
datang dengan membawa doa-doa kami kepada-Mu. Seperti ukupan yang harumnya menyenangkan-Mu ya Tuhan. Doa-doa yang disertai dengan pujian dan penyembahan yang disatukan dalam cawan emas. Dan kami bawa semuanya kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Tuhan lawat, Tuhan lawat, Tuhan lawat. Engkau memberikan kebenaran, Engkau memberikan keadilan. Kiranya pemimpin-pemimpin kami seperti raja yang memerintah, raja yang dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan lawat gereja-gereja-Mu. Tuhan lawat pelayanan demi pelayanan. Tuhan lawat lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga injili, lembaga-lembaga rohani. Oh, rala nama takayala nama, riala nama sando. Demikian juga kami berdoa untuk TNI. Kami berdoa untuk Polri. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga peradilan. Tuhan lawat. Kegelapan akan sirna, terang Tuhan akan terbit, terang Tuhan akan terbit untuk Indonesia. Dan kami melepaskan berkat untuk dunia usaha. Kami berdoa untuk pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini untuk memberkati dan membawa pemulihan bagi ekonomi Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di tempat ini. Tuhan urapi, urapi, urapi dengan pengurapan yang khusus. Kami berdoa, mari Tuhan urapi. Kami berdoa juga untuk seluruh komponen yang ada di bangsa ini, yang saat ini berada di tempat ini. Oh, hamba-hamba-Mu yang bertugas di TNI, hamba-hamba-Mu yang bertugas di Polri, hamba-hamba-Mu yang bertugas sebagai pegawai negeri sipil. Tuhan urapi, 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 urapi ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan penuhi hamba-hamba-Mu. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pengetahuan, marifat untuk hamba-hamba-Mu. Oh, ya la 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 la. Dan kami membawa seluruh ibadah kami hari ini dan besok ke dalam tangan-Mu. Kebaktian-kebaktian, yaitu pelayanan daripada Departemen Pemuda. Tuhan lawat. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah, kebaktian-kebaktian raya sepanjang minggu besok ke dalam tangan-Mu. Baik itu kebaktian yang ada di dalam kota Medan maupun cabang-cabang yang ada di luar daripada kota Medan. Kami berdoa untuk 135 tempat yang saat ini terbuka. Tuhan lawatan-Mu. Kami berdoa untuk 50.000 jemaat yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami berdoa, lawat Tuhan, berkati Tuhan, dan tambah-tambahkan iman daripada seluruh umat-Mu ya Tuhan. Oh, sehingga apa yang mustahil bagi manusia
maka bagi umatmu bersama-sama dengan engkau tidak ada yang mustahil. Apa yang belum pernah kami lihat dengan mata kami, apa yang belum pernah kami dengar dengan telinga kami, sesuatu yang belum muncul dari hati kami, semuanya Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, keluarga-keluarga kami yang datang dari tempat yang jauh untuk melayani dalam kebaktian-kebaktian besok. Kami berdoa untuk Pak Willy Yosef, kami berdoa untuk Pak Bernard Nyotora Harjo, kami berdoa ya Tuhan.